teskan mic-nya. Kita teskan dulu suaranya, baru kita kirim ke Banjarmasin. Warnanya merah. Ini stoknya masih banyak. Bisa dilihat nih. Warnanya merah. Ini langsung kita tes suaranya. Kalau untuk cara ganti baterainya tinggal diputar seperti biasa ini. Kita putar kepalanya. Nih, kita putar kayak gini. Kita angkat ke atas. Nah, ini udah kelihatan baterainya. Bisa lihat baterainya ABC atau baterai kecil biasa. Nah, setelah di ini kita lepas baterainya di sini. Kita pasang lagi baterainya. Ini untuk cara ganti baterainya. Soalnya yang ini beda dengan Mac yang pada umumnya yang biasanya buka baterainya di bawah sini. Ini buka baterainya di kepala atas. Setelah itu kita tutup lagi, tekan ke bawah. Nah, ini udah, ini baru diputar ke sini. Ini pakai kamera depan jadi putarannya agak kebalik. Langsung kita tes suaranya sebelum kita kirim ke pembeli. Buat kawan-kawan yang minat bisa langsung datang ke rumah Seiko Jaya Musik. Cik satu, cik one satu. Ini yang channel 1 mic-nya berfungsi dengan normal. Kita tes yang mic yang kedua. Cik 1 2, cik 1 1, cik 1 1 2, cik 1 1 2, cik ha. Cik 1 1 2 dicoba ya. Cik 1 1 2, cik. Ini dua-duanya udah normal. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2-nya kita tes lagi. Suaranya berfungsi dengan normal, jernih. Cik 1, cik 1 1 2 3, cik 1 1, cik ha ha ha. Cik 1 1, cik ha ha, cik ha. Satu, satu, dua, dicoba ya. Buat kawan-kawan yang minat bisa langsung hubungi Saiful Jaya Musik di 0852-4887-1119. Ini dua-duanya udah kita tes, jadi tinggal kita kirim. Ini ada kartu namanya, bisa dilihat. Cik 1 2, cik 1 1, cik 1 1 2, cik 1 1 2, cik 1 1 2, cik cik ha cik ha. 1 2 dicoba ya. Cik 1 1, 1 2, 1 2, cik ha ha. 1 1 2, cik 1 1, cik 1 1 2 ya. Cik 1 1, dua-duanya berfungsi dengan normal, tidak ada putus-putus. Sinyalnya tidak putus-putus, semua berjalan dengan lancar. Cik cik ha, 1 cik cik ha, 1 2 cik ha ha, 1 1 1, 1 2 cik 1 1, 1 1 1, cik ha, cik 1 1 2, cik ha, cik 1 2, cik 1 1 1 2 dicoba ya. Cik 1 2 dicoba, cik cik ha, 1 2 cik 1 1, cik 1 2, cik ha,
1, 2, cik. Ini tampilannya, tampilan dari belakangnya. Ini tampilan dari samping. Ini yang dari depannya. Kita matikan dulu satunya. Nah, ini buat yang minat bisa datang langsung ke rumah, stoknya banyak. Ini stoknya masih banyak. Hari ini kita kirim lagi ke Banjarmasin. Nah, ini yang untuk snazer yang SKM 9000 MK2 nya ready, ini bonus sama hardcase kalau yang SKM 9000. Kalau yang ini tanpa hardcase. Ini yang sure kabel. Nah, ini stoknya ready. Nah, itu di sana ada lagi push one-nya. Ini harga murah tapi suaranya bagus ini. Suaranya mantap. Harga murah tapi tidak murahan. Cik 1 cik ha. 1 1 1 2 dicoba ya. Cik 1 cik ha ha. 1 1 2 dicoba. 1 2 cik 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 ha. Cik 1 1 1 1 2 cik 1 1. Ini udah dapat bonus. Ini bonusnya ada gelang ini, cincinnya buat dipasang di mic biar enggak gelinding. Ini coba kita pasang contohnya. Cincinnya ini biar enggak gelinding, kita pasang di sini. Nah, ini. Nah, ini bisa dipasang. Tujuannya biar kita naruh mic-nya di saat manggung, di saat kita manggung kita taruh di atas meja dia enggak gelinding. Ini tujuannya dari yang ini. Kita taruh lagi ya. Nah, ini tujuannya biar enggak ngelinding, cincinnya ada di sini. Ini kita pasang lagi yang satunya, ini kan tanpa cincinan. Kalau kita taruh di meja kayak gini dia bisa ngelinding di atas meja. Tapi kalau kita taruh pasang cincinnya, pasang cincin seperti ini, maka dia tidak akan ngelinding di atas meja. Nah, ini bisa kita lihat. Ini sudah kita pasang. Ini bonusnya dari mic-nya, langsung dari dalam dos. Ya, ini udah kita pasang cincinnya. Jadi apa aja yang terdapat di dalam dosnya? Di dalam dos ini, ntar dulu kita pindah. Jadi yang terdapat di dalam dosnya ini ada satu paketnya, ada dua mic, ada dua mic wireless, satu receiver, dua cincin, cincin gelangnya biar enggak gelinding, dan yang lainnya ada adaptor sama kabel, kabel jack Akai to Akai. Nah, ini stoknya masih banyak, warna merah sama warna silver. Kalau warna hitamnya udah habis, hitam dan oranye-nya sudah habis, sisa warna merah sama silver. Cik 1 2 cik 1 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 1
mantep kali dia. Suaranya mantep. Cik, satu, dua, cik, one, satu. Mantap, mantap. Stoknya banyak ini. Stoknya banyak. Cik, ha. Kita dekatkan lagi. Nah ini mesinnya, receivernya kecil-kecil seperti ini. Penampilannya bisa dilihat langsung. Serinya Ashley Twist One. Harganya murah meriah, tapi kualitas suaranya lumayan bagus, bersih, dan bisa sampai 50 meter. Jaraknya 50 meter. Kalau 60 meter mungkin udah putus-putus suaranya. Kemarin dites sampai 60 meter suaranya ada putus-putus. Dites di jarak kurang lebih 50 meter suaranya lancar. Sinyalnya lancar, tidak ada putus-putus. Itu kalau 50 meter. Jadi maksimalnya disarankan untuk jarak 50 meteran. Kalau udah 60 meteran udah putus-putus. Buat kawan-kawan yang minat, tinggal hubungi di telepon atau WA di 0852-4887-119. Ini ada kartu. Nah ini ada kartu. Ini adalah kartu nama yang baru, baru dibikin hari semalam. Nah ini buat kawan-kawan yang tinggal datang ke rumah aja atau langsung tes di sini, mau tes vokal, mau tes mic ini, langsung kita tes langsung di hadapan pembelinya. Oke, itu aja dulu yang bisa kita review hari ini. Buat kawan-kawan yang menonton video ini, mudah-mudahan kita sehat selalu dan dimudahkan rezekinya untuk kita semua. Amin, amin. Salam dari Saiful Jaya Musik, Martapura, Kalimantan Selatan.